Sahabat Kori dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di Kori Indonesia. Generasi Now, Generasi Quradi. Malam hari ini adalah babak final pertama untuk para Koriah. Ada 4 Koriah yang sudah menampilkan penampilannya yang terbaik. Tapi sayang sekali satu orang harus tereliminasi dan pulang ke daerahnya masing-masing. Saya akan bacakan dulu komentar dari para hakim untuk keempat peserta Koriah kita malam hari ini. Untuk Hasna dari Garut. Menurut Ustadz Rifat Syahid, terlalu berhati-hati mencari zona aman. Zauknya kurang dapat di lagu Shika. Menurut Ustadz Mukhtar Fatawi, kestabilan bacaan lebih diperhatikan lagi, jangan ragu-ragu. Dan menurut Ustadz Azhari, pemahaman ayat dari Hasna baik. Fatma Mutia dari Medan. Menurut Ustadz Rifat Syahid, kurang bisa memaksimalkan potensi. Cukup baik dalam membawakan lagu Nahawan. Dan menurut Ustadz Mukhtar Fatawi, tajwid bagus, tapi beberapa variasi terdengar datar. Dan komentar dari Ustadz Azhari Nasution untuk Fatma Mutia dari Medan, cukup mampu memahami ayat. Koriah asal Batam, Zulaiho, mendapatkan komentar dari Ustadz Rifat Syahid. Keep calm. Urb atau fibra di ujung bacaan terlalu padat. Dan menurut Ustadz Mukhtar, karakter suara tinggi bisa jadi modal baik. Ketenangan harus diperhatikan. Zula dari Batam mendapatkan komentar dari Ustadz Azhari. Cukup baik dalam menjelaskan makna ayat. Terus pelajari dan perdalam lagi. Datang dari Kalimantan Selatan, Aisy. Menurut Ustadz Rifat Syahid, rapi, tapi hati-hati dalam menjaga suara. Menurut Ustadz Mukhtar Fatawi, cukup menjiwai bacaan. Hati-hati di ujung variasi, terutama di mad aril lisukun. Dan menurut Ustadz Azhari, Aisy menguasai ragam pendapat ulama terkait ayat. Boleh kita kasih semangat lagi untuk keempat peserta. Dan kita akan segera mengetahui siapa-siapa saja yang bisa masuk ke babak final dan siapa yang harus menghentikan langkahnya di panggung Kori Indonesia. Sabar sebentar, kita akan kembali lagi tetap di sini di Kori Indonesia. Generasi Now, Generasi Quran. Siapa-siapa saja yang bisa masuk ke babak final dan siapa yang harus menghentikan langkahnya di panggung Kori Indonesia.